Happy New Year! Welcome to 2021. Selamat tahun baru buat kamu semua. Long time no see. Welcome back to my channel. Senang sekali di awal tahun ini saya akan menyapa kamu semua kembali di sapu YouTube. Tapi dengan review buku kali ini, ya di tahun lalu banyak sekali saya upload video juga, tapi tidak review bukunya tidak terlalu banyak gitu. Jadi saya pikir tahun ini resolusinya adalah lebih perbanyak lagi review buku. Ini buku yang sudah saya beli dari tahun lalu, tapi saya baru akan review di tahun ini. Ini judulnya Aku. Cerita sedikit tentang buku ini. Buku ini saya pertama kali lihat itu dalam film. Dalam film aku kan tahu AADC. Kalau ada yang pernah tentang AADC, saya terobsesi sekali pengen punya buku Aku ini. Dan saya hafal Sjuman Djaya Punama sejak saat itu. Tapi karena literasi cukup sulit di Papua untuk dapatkan buku ini, akhirnya baru bisa dapat tahun lalu ketika jalan-jalan cek-cek buku di salah satu toko buku di Papua. Apa yang terkenal dari buku Aku ini? Semua pasti tahu ya, buku dengan judul Aku ini adalah sebuah puisi. Sebenarnya Aku itu adalah judul puisi dari seorang penyair besar di Indonesia juga, yaitu Chairil Anwar. Kalau kita SD pasti pernah ambil nilai SD, SMP ataupun SMA, pernah ambil nilai sastra atau nilai bahasa Indonesia. Itu pasti disuruh baca puisi atau apalah gitu, pasti ada yang baca juga puisi Aku. Aku, binatang jalan, itu yang paling terkenal dari puisi ini. Buku Aku ini berdasarkan perjalanan hidup dan karya penyair Chairil Anwar. Mau dibilang sebuah buku juga entah, tapi nanti kalau kamu baca sendiri baru kamu bisa tentukan ini buku atau apa. Tapi menurut saya sebagai sebuah buku dia tidak terlalu lengkap karena tidak banyak menyajikan referensi yang cukup memadai. Tetapi karena ini adalah sebuah skenario film yang ditulis oleh seorang sutradara kondang yaitu Sjuman Djaya pada 1983, kemudian dibukukan pada 1987. Jadi karya ini sendiri itu ditulis oleh Sjuman Djaya dan kemudian menjadi sebuah skenario film pada 3 Desember 1983. Nanti 1987 kemudian ini dibukukan. Saya sangat menyarankan buku ini untuk para sinematografi, para filmmaker, videomaker. Buku ini sangat menarik sekali. Karena dia sebenarnya kayak saya sebenarnya awam ya dengan skenario film atau bikin plot-plot cerita gitu, sebenarnya awam. Tapi dengan baca buku ini saya jadi mengerti bahwa oh begini caranya seorang sutradara atau seorang penulis naskah itu kemudian membuat skenario film. Jadi sini potongan-potongan adegan, dan apa yang paling menarik dari buku ini buat saya, buku ini menggambarkan perjuangan atau menggambarkan sebuah situasi revolusi di mana pemuda itu menjadi ujung tombak. Seorang Chairil Anwar yang dalam buku ini kemudian disebut Parlente karena ternyata dia betul-betul seorang seniman yang bebas begitu, sangat-sangat bebas. Dan dalam kebebasannya dia itu ternyata juga di buku ini menggambarkan bagaimana dia kemudian berusaha melepaskan diri dari penjara yang dalam arti dunia atau masyarakat kita itu lebih menuntut bahwa orang tuh harus bekerja di kantoran, orang itu harus punya istri, punya anak, punya pekerjaan yang baik, menghasilkan uang dan lain-lain. Tetapi seorang Chairil Anwar tuh ingin menunjukkan sesuatu yang berbeda gitu. Dia digambarkan betul-betul sebagai seorang pemberontak gitu. Dan di sini itu karya-karyanya sangat puitis tapi heroik. Kenapa saya bilang heroik? Karena dia menggambarkan situasi aktual dari apa yang terjadi pada saat itu. Lebih dari itu, seorang Sjuman Djaya di sini mencoba untuk menggali kembali bagaimana kehidupan seorang Chairil Anwar dari tokoh-tokoh yang ada pada masanya. Mulai dari Sultan Takdir Alisjahbana sampai seorang Pramudia Ananta Tur, kami bisa dapatkan dorong punya potongan cerita, kisah bersama dengan seorang Chairil Anwar dalam buku aku. Dan di sini juga fakta menarik menurut saya, Nusantara itu bahkan dalam imajinasi seorang Chairil Anwar tuh hanya sampai di Ambon. Dan itu tergambar dalam dia punya puisi. Puisi itu dengan judul, saya harus baca karena saya takut salah baca judulnya, itu ada di halaman 104-105, cerita buat Din Tamayla. Di sini dia bicara tentang datu-datu, dan puisi itu paling magis tapi juga paling menyentuh menurut saya. Dan di situ seorang Chairil Anwar menunjukkan apa ya, dari puisinya yang paling terkenal aku, tapi apa cerita buat Din Tamayla nih menjadi satu puisi yang menurut saya betul-betul punya makna begitu. Karena mungkin karena background antropologi, jadi dia kayak betul menceritakan kisah begitu. Karena dalam buku ini kan potongan-potongan atau adegan-adegan film. Nanti ada di sini, dalam sini ada satu cerita di mana Chairil Anwar tuh seorang Din ini, dok teman-teman nih, bawa jalan pergi ngedate ke kayak gitu di luar, terus cerita-cerita dan dia dibilang kalau di sini dia tuh parlente, jadi tukang rayu wanita juga, perempuan ya. Tukang rayu perempuan. Jadi dia bawa Din keluar cerita-cerita, terus Din cerita tentang silsilah marga-marga dan bagaimana sampai bisa ada atau lahir marga Tamayla itu. Dan ini sebuah karya yang utuh gitu, walaupun di pengantar buku ini memang disesalkan bahwa kemudian tidak bisa menjadi sebuah film karena keterbatasan alat, keterbatasan Indonesia, keterbatasan di Indonesia untuk memproduksi film, untuk mengembalikan suasana studio ya, tidak punya studio untuk mengembalikan suasana tahun 40-an itu. Dan saya kira buku ini cukup berhasil dalam menggambarkan konteksnya, masanya itu, karena seorang Sjuman Djaya itu lahir pada 1934. Jadi kalau dia lahir 1934, di tahun 1945 itu dia sudah cukup besar, dia sudah bisa punya memori tentang atau kenangan tentang masa-masa itu, saat-saat itu. Sehingga begitu kuat sekali kisah perjuangan yang digambarkan. Dan ini kisah aktivis, kisah seniman, kisah pejuang, kisah romansa, tapi juga heroik, patriot, seperti itulah. Kira-kira begitu saya mau menggambarkan isi buku ini, buku aku. Saya harap buku ini bisa jadi pembuka yang manis di tahun 2021. Dan dengan buku aku, dengan puisi aku, puisi doa karya Chairil Anwar, cerita buat Din Tamayla yang ada dalam buku ini kemudian menjadi spirit bagi kita untuk menjalani tahun 2021 dengan penuh semangat, dengan harapan bahwa aku mau hidup 1000 tahun lagi. See you next video, bye-bye.